Nah, kita lanjutkan nih. Kalau kita misal punya seperti ini, maka kita punya tadi koordinat A negatif 3, negatif 2, kemudian koordinat B 3, negatif 2, dan koordinat C berapa? 1,1 1,1, lalu D yang terakhir? min 3,1 Min 3, plus 1. 1. Udah ketemu semua nih. Sekarang kalau Umi mau nyari luas trapesium A, B, C, D, gimana caranya? Itu aja Luasnya yang kita butuh. itu luas. Aduh, Mi, aku lupa ingatan, Mi. Itu kan pelajaran kelas 7. Ayo, siapa yang lupa ingatan? Luasnya apa? Karena dulu Sisi yang luasnya panjang. Sisi yang panjang, dua kita punya AB. Ditambah CD. Dibagi 2, dikali tingginya. Tingginya adalah AD. Jadi cara ngapalin sulkus apa namanya? Rumus trapesium gimana, Mi? Sisi yang sejajar ditambahkan, kemudian dibagi 2, kemudian dikali sama tingginya. Nah, sekarang Umi punya panjang AB berapa? Siapa tahu? panjang AB 6. Nah, AB 6. kalau panjang CD 4. 4. 4. Kalau tingginya, tingginya yang mana tingginya? AD 3. AD 3. berapa? 3. Berarti kita punya 4 ditambah 6 bagi 2 4 tambah kali 6 B. bagi 2 kali 3. Berapa ini? 10 bagi 2 kali 3. Sama 5 dengan? kali 3, 15. Hah? 15, jadi luasnya adalah 5? 15. 15. Bisa dipahami? Bisa. Insya Oke. Allah, nih, saya baru masuk nih, ulang Mi. Ulang. Aduh, udah Umi tutup lagi. Oke, kita ulang di sini aja. Umi punya beberapa soal. Silahkan nanti yang misal bisa ngerjain resen ya, sambil kita ngulas materi. Nah, diketahui titik A negatif 4,1, B negatif 4, negatif 3, dan D 5,1. Tentukan titik C agar ABCD membentuk persegi panjang. Gimana caranya? Pertama, koordinat A negatif 4,1. Di mana negatif 4,1? X-nya Di situ negatif 4. di Y-nya atas 1. Berarti kita punya di sini. Ini adalah ya. Selanjutnya kita punya B negatif 4, min 3. Berarti X-nya negatif 4. Y-nya min min tiga min 3. min tiga Berarti kita punya di mana B-nya? Di itu di bawah. sini. Ya, di sini. Oke, selanjutnya apa? Kita punya D. Mana D? 5,1. 5,1. Berarti X-nya 5. Y-nya 1. Tuh. Di sini D. Nah, sekarang tentukan C sehingga dia berbentuk persegi panjang. Berarti C di mana? Di 5 min 3 min 5, 5,5 min 3. 5,5. Pintar. Di sini kita punya C. Oke, sekarang Umi akan membentuk bangun persegi panjangnya. Apakah betul ini persegi panjang? Jawabannya adalah betul. Ini merupakan persegi panjang. panjang. Nah, pertanyaan kedua, tentukan jarak titik C ke D. Berapa jarak titik C ke D? 4. 4. Berapa? Apa, Mi? 4. Titik C ke D, 4. Panjangnya? 4 kotak. 4. Oke, atau 4 satuan kalau mau dikasih satuan. Oke, tentukan garis-garis yang sejajar sumbu X. Yang mana yang sejajar sumbu X?
AD sama BC. Oke, AD dengan B, BC. Pinter. AD dan BC. Tentukan garis yang tegak lurus sumbu Y. AB dan BC. AB sama DC. Ya, sama ya. AB dengan AB sama DC. DC. DC apa BC? BC kan? BC. BC. Itu bukan nulis B. C B. Tegak lurus. Azim, AD dan B. BC. Oke. Sekarang Umi tanya, mana garis-garis yang sejajar sumbu Y? Hah? Yang sejajar sumbu Y? AB sama DC. AD sama BC itu tegak lurus. AB sama DC. Bukan. Itu tadi yang tegak lurus sumbu Y itu AD sama BC nih tadi, Mi. AD ya, dengan BC. AD dengan BC tegak lurus sumbu Y. AD dengan AB dengan DC yang tegak lurus yang sejajar AD dengan BC. Yang tegak lurus sumbu Y itu AD dengan B. BC ini loh tegak lurus. Berpotongan dan membentuk sudut siku-siku. Waktu kelas 7-nya gimana? Kalau AB dengan DC itu adalah sejajar sumbu sumbu Y. Sumbu Y. Nah, kalau misalnya yang sejajar sumbu Y jawabannya AD dan AB dan AB dengan DC. DC. Itu kalau sejajar. Kalau tegak lurus kita tetap punya AD dengan AD dengan BC. Tegak lurus itu kan artinya berpotongan dan membentuk sudut siku-siku toh. Oke, sekarang Umi tanya. Gitu loh. Panjangnya AD berapa? Panjang AD. Berapa panjang AD? 9 bukan? 9. Oke. Okay. 9. Dari mana? Kita kurangin aja 5. Dikurangi negatif 4. Nah, kita punya 9. Nah, kalau udah nemu 9 nih, apa yang harus kita lakukan? Nah, misal Umi tanya lagi di sini, Umi tanya, keliling ABCD berapa? Terus F, Umi tanya, luas ABCD berapa? Oke, jawabannya berapa? Kelilingnya 26. 26. 26, dari mana 26? Dari 2 kali 2 panjang kali tambah P tambah lebar. 2 kali P tambah L. Berarti kita 2 punya L. 2 kali 9 tambah 4, 13 kali 2, 20. 26. Sekarang luasnya, luasnya apa? 30. Panjang kali? Panjang kali lebar. Berarti 9, 9 kali 4. 36. Oke, seperti itu untuk mencari soal tipe seperti ini ya. Nah, ini Mi, duanya dari mana itu? Apa? Duanya dari mana? Dua yang mana? Duanya dari rumusnya. Oh, rumus keliling ini duanya dari mana? Di sini kan dari kalau rumus, kita jumlahin kan P ditambah L ditambah P ditambah L lagi kan? Nah, kita pernah belajar aljabar. P tambah P itu 2P, L tambah L itu 2L. Jadi kita punya 2 kali P ditambah L. Itu rumus keliling persegi panjang. Iya, iya. Ini. Oke, sekarang Umi tanya dia, kalau Umi punya segitiga seperti ini, kira-kira kalian bisa nggak ya menentukan berapa luas segitiga ini? Berapa luas segitiga ini? 4. 4 bukan. 4 bukan. 4 bukan. 4? Dari mana dapat 4? Luas segitiga? 3. Sama dengan? 4. Ada yang jawab 3, ada yang jawab 4? 4 tambah 2. 4 kali 2. Rumusnya gimana? 2. 1 per 2. Kali 2. Dikali 4. Tinggi. Kali 2. Sekarang alasnya berapa? 4 kali 2. 4. Hasilnya. 4. Tingginya?
2. Iya, 4. Benar sekali. Ini tingginya ya. Berarti kita punya tingginya 2. Nah, kita punya setengah kali 4 kali 3. 4 jadinya. Astagfirullah. Jadinya 4. Astagfirullah. Jadi kita punya luas segitiga ini adalah 4. Bisa dipahami penjelasannya. Jadi kita di sini belajar untuk menentukan bentuk bangun datar, kemudian menentukan apa namanya luas kelilingnya dan garis-garis yang berhubungan dengan sumbu X dan sumbu Y. Nah itu aja mungkin untuk Kartesius, karena udah nggak ada materinya lagi. Insya Allah materinya cukup sampai di situ. Untuk Kartesius ada pertanyaannya? Ada pertanyaan? Enggak. Kita Senin kita Selasa ya. Selasa ulangan ya berarti ya. Hore, ulangan lagi. Ulangan lagi, siap-siap. Kalau revisi harus bikin soal lagi. Yay. Saya senang MTK. MTK sangat menyenangkan. Masya Allah. Oke, siap ya 8G ya buat ulangannya kapan ini? Selasa. Kapan? Masa besok hari Sabtu. Terus hari ini nggak ada yang remedi. Masa baru ngumpulin apa, latihan ngumpulin lagi kan nggak seru. Nggak lucu kan. Jadi usahain sekelas nggak ada yang remedi lah ya. Oke. Okay. Apalagi nih teman saya. Nanti Umi mungkin akan menggunakan kalau nggak kuisis Google Form biasa. Nanti mungkin akan Umi minta buat gambar. Jadi nanti mungkin Umi lebih prefer ke Google Form. Ya, masa Kartesius kalian nggak gambar? Jadi siapin kertas yang ada kotak-kotaknya ya. Kertas yang ada kotak-kotaknya. Apa? Kertas petak namanya. Kalau kalian cari di warung ada namanya buku petak. 0 mm itu kan. Buku apa itu? Buku petak namanya. Ah, petak. Buku petak. Buku petak. Itu nih, enggak pernah dulu. Atau kalian boleh apa ya buku petak bahasa Indonesianya ya, aku juga kurang tahu, pokoknya dia bukunya buku kotak-kotak itu loh, itu dari bahasa buku kotak-kotak petak gitu ya, kayak ini loh pokoknya kotak-kotak dalamnya harganya kayak kepala dudu kotak, pokoknya bukunya kotak-kotak kecil itu, pokoknya ada kotak-kotaknya. Kalau kalian kan biasanya punya buku kan garis-garis doang tuh, garis apa ya, garisnya itu ada kotaknya, itu ada garis horizontal ada garis vertikalnya. Ya. Jadi kayak ada kotak. Pokoknya ada kotaknya ya. Aja. Pokoknya kamu kalau ke warung beli buku kotak aja gitu. Terus kata ibunya kan semua buku memang kotak. Konjok. Selin. Enggak boleh loh ya. Enggak sopan. Warung saya enggak jual, Nek. Di warung kamu enggak suka jual. Oke, okay. Mungkin jadi itu aja ya untuk apa hari ini, atau kalian nanti bisa nge-print buku kotaknya. Intinya siapkan buku kotak-kotak untuk apa soal, untuk jawaban besok ulangan. Kemudian Selasa kita ulangan Kartesius, usahakan jangan ada yang remedi, karena materinya kan easy banget kan. Oke, okay. Ya itu aja mungkin untuk hari ini. Nanti setelah apa Kartesius kita akan masuk ke fungsi, relasi dan fungsi. Jadi nanti siap-siap persiapan diri karena Umi mau agak kebut di fungsi supaya kita sampai PGL sebelum PTS. Oke, itu aja dari Umi. Jazakumullah khair sholli. Jangan lupa dosisnya kita 3 soal 1 pekan. Kemudian remember untuk upload remedialnya. Umi cukupkan. Hayanah tatim darsana bikiraatil hamdalah wa du'aku faratu majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Ya kalau udah doa penutup ya, Masya Allah. Gitu. Kalau pas basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau pas hamdalah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tadi ada negor ini Mi. Cukur banget. Masya Allah. Lagi jangan lupa potong kuku hari ini. Pakai wewangian dan kalian harus Jumatan. Jangan lupa baca Al-Kahfi bagi yang belum. Yeay. Tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.